casa de buon ma. Balik. Selamat malam untuk anakku Novela yang cantik jelita. Novela, Mas. Novela. Nara gerotelo ini. Sie-sie. Sie-sie. Oh, kamsia, kamsia. Suaramu memang luar biasa sekali. Puji Tuhan, Mas. Ya, Tuhan memberkati indah pada waktunya. Ya, amin, amin, amin. Indah amin. Rencanamu, Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Sebagai penyanyi muda berbakat, boleh enggak pemirsa diajak bersenandung lagu daerah asal kelahiranmu? Setuju enggak ini? Ini pasti tahu sih, ini kalau SD-nya lulus pasti tahu lagu ini, Mas. Oh, ini sekolahnya TK aja. Oh, D.O. Ini mereka jangan ke TK aja, D.O. Tapi lulusannya dari SMK mana? Itu kalau jebolan-jebolan di sana, daftar universitas mudah dan mesti diterimanya. Dan nyari kerjaan mudah dari sana. Amin. Karena ini sekolahan yang berkah dan syariah banget. Amin. Kan ada bank syariah, ini sekolah syariah. Ini. Saya kapan nyanyinya, Mas? Kapan nyanyinya? Ya, tahun depan. Nyanyi sama-sama? Pasti tahu. Tahu. I'm gonna be, I'm go, I don't know go be. Kembali karena tema malam ini kan lintas genre nih. Pastinya dirimu pernah menyanyikan berbagai jenis genre musik yang ada. Jenis musik apa yang sulit dirimu taklukkan, monggo? Yang sulit ya, Mas, ya? Ya. Yang sulit itu dangdut sama keroncong, Mas. Oh, keroncong. Saya waktu SDR tuh gak masuk sekolah, Mas. Oh, gak apa-apa, nanti bisa. Kamu tinggal belajar. Laler mencelok pager di dudut makler. Laler mencelok pager di dudut makler. Ya, 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 berlatih 7 kali itu bisa tebak. Nanti ya di rumah aja, Mas, ya. Di rumah aja. Aku yakin bisa. Dulu aku enggak bisa ngomong kayak gitu, apalagi ngomong kalau ini ngomong duit cepet banget. Jadi keroncong sama dangdut. Iya, Mas. Yang kesulitannya di mana menurut dirimu? Soalnya kalau dangdut dan keroncong itu kan harus punya cengkok yang beda kan, Mas. Cengkoknya tuh Melayu kan. Kalau saya kan sukanya R&B, sukanya musik-musik soul gitu. Jadi susah banget, Mas, mempelajari dan dapat soulnya tuh susah, Mas. Soulnya. Soulnya tuh susah. Tapi kan do re mi fa sol la, sih kalau enggak dapat soul lainnya. Bukan soul itu, Mas. Bukan soul itu. Oh ya, berarti soul sepatu berarti. Nih, ada gak dangdut atau keroncong yang kamu bisa? Jadi, saya ini kan dulu kecilnya di Salatiga ya, Mas, ya? Salatiga. Salatiga berarti bener 7. Semarang. Bener gak, Rida, ya? Salah, Mas. Iya. Salatiga itu gak bener 7. Ah, benernya berapa? Berapaan, Mas? Iya, kayaknya udah mulai stres juga. Kalau dibuka depan mata, kalau nggak stres, nggak menghibur kali ya. Di lahir di Salatiga. Di mana Salatiganya? Kamu kan ada Jetis. Oh, mungkin tahu ya? Loh, ini lahirnya di Sembir. Ini di Sembir lahirnya. Bapaknya siapa nggak jelas, kan lahirnya di Sembir. Pokoknya ada orang datang, bapak. Bapak. Bapaknya banyak. Bapaknya tahu dong, Sembir tahu dong.
Saya dulu di Kemiri, Mas. Oh, Kemiri. Iya, belakangnya Ukasre. Saya dekat sedikit ke Siri, Merica saya. Oh. Kemiri, Merica, terus Terasi. Brambang. Brambang, Bawang, Lombok. Sambal. Sambal. Ya. Ya, ada, Mas. Ini kok bumbu dapur semua malahan. Kemiri ya. Jadi waktu kecil tuh papa saya kan orang Papua ya Mas, yeah, tapi papa yeah. saya tuh suka sama Didi Kempot. Oh, Didi Kenyot. Suka ngenyot jadi kempot. Saya lama di Pulutan di Jalan Jenderal Sudirman saya. Oh iya yeah, iya. Yeah, rumahnya yeah. rumahnya Pak Alex Sukamto di situ. Oh, kalau papa saya Alex Auparai. Oh, sama-sama Alex Yupen yeah. lah ya pokoknya. Yeah. Terus dilayan di sana tiga. Jadi karena dengar papa suka lagunya Mas Didi Kempot, aku juga suka denger. Apa yang apa? Enggak begitu apa sih Mas paling. Stasiun Grand Prix. Wah. Stasiun balapan. Atau mungkin lagunya One Thousand Town. Iya. Sewu Kota. Seribu Kota, bahasa Inggrisnya One Thousand Town. Iya. Atau Pet Mountain. Apa tuh Mas? Caping Gunung. Pakai topi. Iya. Sewu Kota salah satunya Mas. Sewu Kota Westali. Nah, ini nyiringi apa aja bisa. Nah. Campur sari ya. Enggak begitu sih Mas, lumayan. Kalau Rija mungkin apa yang fase? Campur sari apa yang bisa? Campur sari. Campur semen kan misalnya. Monggo. Iya kancane gesek gampira. Talaran berempat yune sekolo. Dan Rida dan juga penontonnya. Ini padahal larinya di luar negeri tapi lagu campur sari apa lo? Apa Mas? Ini blasteran antara Suriname sama apa ya? Sama apa Mas? Sirine luarnya. Mari kalah pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyanyi muda berbakat yang sudah terlalu lama sendirian. Lonely. Who is that? Very cool. Langsung aja kita sambut Kunto Aji. Selamat malam. Bisa nyanyi bareng semuanya?
pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Apa tak ada yang menemani? Oh sayang, oh, oh, oh. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, asik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Biasa sekali suaranya, empuk ya. Tak pikir tadi Budi Ando yang keluar. Bukan Mas Budi Ando, Mas. Yang Kunto Aji itu loh. Katanya Kunto Aji. Tapi suaranya luar. Ini papanya, mamanya ngefan sama saya dan selalu silaturahmi sama saya dengan. Selamat malam untuk Mas Kunto Aji, piye kabare? Ape-ape Mas, alhamdulillah. Subhanallah. Suaranya Mas Kunto Aji, saya pengen punya suara kayak Mas Kunto Aji. Bisa enggak? Empuk, tinggi tapi pernapasannya panjang. Saya napasnya enggak panjang tapi bibirnya. Ngebrelin tema kita. Pada malam hari ini yaitu lintas genre. Genre? Lintas genre. Selain jenis lagu pop, rock, entut, nge-jazz. Ada entutnya sih. Ada pop, rock, entut, nge-jazz. Ada entutnya. Yang sudah dibawakan tadi, dirimu pernah menyanyikan jenis musik apa saja, seperti apa lagunya? Monggo dari Kunto Aji. Kebetulan ini tadi terlalu lama sendiri versi keroncong. Dan wow, ini baru saya bawain karena ada acara juga sama Ibu Sundari Sukoco. Dan ini jadi pengalaman yang luar biasa buat saya, karena saya dari dulu pengen mengapresiasi musik keroncong, cuman belum ada kesempatan. Kalau datangnya dari saya sendiri nanti, kalau apa inisiatifnya dari saya sendiri nanti jadi hambar. Tapi ketika diajak sama Ibu Sundari Sukoco, saya langsung subhanallah. Nggak, satu pemikiran, satu visi sama saya, supaya budaya kita tuh nggak hilang begitu saja. Kearifan lokal nggak hilang ya. Iya, keroncong dan campur sari itu harus selalu digalakkan. Setuju Mas. Karena ini digalakkan malah gigit-gigitan. Jangan sampai hilang. Makanya saya sangat mendukung sekali Mas Kuntos. Kalau ada perlu-perlu MC untuk campur sari, saya siap. Ada MC untuk keroncong, saya siap. Siap terima jobnya itu. Ya siap,
Tapi saya bisa agak sedikit anulah apa namanya pertemanan tuh ada. Enggak, saya itu kalau sama temen enggak mahal-mahal. Pakai dibayar pakai ponseling kan dah juga. Minimal euro dolar. Wes. Dolar monopoli. Balik galak. Mau minum apa? Apa aja? Ini termasuk juga karena tamu kan kita. Oh iya. Jus boleh Mas, jus. Justru itu aku lagi mikir. Ada apa aja nih? Ada Mas. Coba tengok dulu. Iya. Air. Iya ya, subhanallah. Ya wow. Kalau jalan kayak kuskus ya. Biasa aja dah. Ada nggak kamu? Ah, kamu ini benar. Saya itu tuan rumah. Moto saya Anda puas kami lemas ya. Nih. Nampannya? Nampannya nggak ada, pakai bibir aja saya nampak. Iya. Tamu tuh. Mau dikit mas? Ya sedikit, kalau banyak kan boros. Boros. Sama kayak bibirnya mas? Iya. Sama kayak bibirnya gimana? Ini namanya keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Sopan santun estetika nih. Oh iya. Estetika. Bali Mak, gini Mas. Bali. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Biar view-nya kameranya diambil agak cantik mejanya kamu. Monggo silakan. Ini mumpung properti 2 tahun ini Mas. Beneran bisa diminum Mas? Bisa. Ini orang-orang yang punya kelas-kelas. Perjalanan jauh ya. Oh bocor Mas. Bocor. Tolong kamu keluar studio sebentar. Air hujan nanti tak bagus. Ini benar ini, rezeki enggak boleh ditolak. Jadi ya. Awalnya enak, belakangnya enak, aromanya dapat, arahimnya dapat. Balik. Jadi kalau makan tersisa hidupnya tersiksa. Makanya kalau makan habis berarti rezekinya nanti akan datang. Amin. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang tema lintas genre karena iklannya tuh banyak. Dan mesti penonton tidak kena belanja dari Trans 7 bukan Empat Mata. Karena acara ini ditunggu-tunggu dan menghibur. Kira-kira seperti apa dan penonton-penonton.